You say you'll be down in five. The smell of your perfume is floating down the stairs. You're fixing up your hair like you do. I know that I'll be a mess the second that I see you. You won't be surprised. It happens every time. It's nothing new. It's always on a night like tonight. I thank God you can read my mind. 'Cause when you look at me with those eyes, I'm speechless. Staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret. 'Cause watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous. Every time you walk into the room. Said hello, just did something to me. And I've been in a daze ever since the day that we met. You took the breath out of my lungs, can't even fight it. And all of the words out of my mouth without even trying. And I'm speechless. Staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret. 'Cause watching you is all that I can do. And I... Baiklah Bapak Ibu, saya rasa kita sudah siap menyambut kehadiran dari mempelai bersama dengan keluarga tercinta. Yang sudah siap, sekali lagi saya boleh dengar tepuk tangan Anda untuk segera menyambut seluruh keluarga yang berbahagia. So ladies and gentlemen, it is the time to invite a wonderful and a lovely family from Felix and Olivia. In the first line, please welcome, this is the beloved parents from Felix. Give a round of applause for Mr. Lim Gung Ming and Mrs. Diana Wianto. Papa dan Mama dari Felix kali ini memasuki Pavilion JW Marriott Hotel Surabaya. Boleh kita iringi sekali lagi langkah kaki Papa dan Mama dengan tepuk tangan dari seluruh keluarga dan para tamu undangan yang hadir siang hari ini. Welcome Mr. Lim Gung Ming and Mrs. Diana Wianto. Followed by Ivan Richardian Limantara. This is the brother from Felix. And also we have Mr. Jimmy Hogiantoro and Mrs. Aster Luciana Ramli, beloved parents from Olivia. Inilah dia kedua orang tua tercinta dari Olivia juga bergabung bersama kita siang hari ini. Boleh kita sambut dengan kehangatan Anda dengan memberikan tepuk tangan kepada Mama dan Papa dari Olivia. Also, a warm welcome for Mr. Randy Pranoto Hogiantoro, the brother from Olivia. And followed by Mr. Stefanus Eko Chandra and Mrs. Jessica Hogiantoro, walking together with their wonderful kids, Timothy. Inilah dia keluarga tercinta dari Olivia. Kita boleh mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia siang hari ini. Boleh kita sama-sama kasih persembahkan tepuk tangan untuk mereka. Selamat Papa, Mama, dan saudara-saudari tercinta. We are so happy. And this is what we have been waiting for, ladies and gentlemen. It is the time to invite our newlywed, the groom and the bride of this wonderful day. Please welcome Felix and Olivia. Hey.
mereka berdua. What a sweet and wonderful couple that we have today. Pasti ada banyak rasa campur aduk ya di dalam hati ya. Happy iya, bangga iya, terharu iya. Saya kasih kesempatan kepada Felix sebagai kepala rumah tangga yang baru boleh menyambut seluruh tamu undangan yang hadir siang hari ini. Silakan Felix. Terima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur karena berkat anugerahnya saya dan juga keluarga bisa ada di sini bersama Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Papa Mama yang telah mendidik dan membesarkan saya dan istri saya hingga kami bisa menjadi seperti sekarang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para kerabat dan juga teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di sini serta berbagi momen yang indah ini bersama dengan kami semua. Kami juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati acara pada hari ini. Ya, ditoskan botol dengan botolnya, Kanpe, dan dituangkan bersama-sama. 3, 2, 1, diiringi dengan tepuk tangan dari kita semua siang hari ini, luar biasa. Wow, they are marking the very first day in forever as a husband and wife. Kita percaya berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga yang baru yang mereka bangun mulai dengan hari ini ya. In this very beautiful moment we are wishing for the unlimited blessing from the Lord. And we do believe that their love will grow stronger and stronger for each and every day. Seperti warna merah ini melambangkan sukacita joyful yang melimpah untuk mereka berdua. Very nice, kita kasih tepuk tangan. Felix and Olivia, congratulations. Mari kita angkat gelas kita tinggi-tinggi, kita arahkan untuk keluarga baru di tempat ini. So, ladies and gentlemen, this wonderful time, we are wishing that this beautiful family are going to be a family full of prayer. And together we believe that we all are going to harvest a joyful together in this very beautiful journey. So ladies and gentlemen, let's raise a glass. 各位来宾, 有情人终成眷属, 让我们干杯! Kita mau masuki acara doa ya. Kita doa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu hingga detik siang hari ini ya Bapa. Di mana siang hari ini juga anak keponakan kami Felix melangsungkan pernikahan dengan Olivia. Dan biarlah mereka boleh membentuk keluarga yang berdasarkan cinta kasih alas Kristus. Biarlah Felix sebagai kepala iman yang takut akan Tuhan dan Olivia juga sebagai penolong yang takut akan Tuhan. Bapa, berkati juga orang tua dari Felix, yaitu Lim Gung Ming beserta istri. Berkati juga keluarga dari Olive, yaitu Bapak Jimmy Hogiantoro beserta istri. Juga sekalian kami yang sudah hadir pada siang hari ini ya Bapak. Bapak, biarlah anak keponakan kami ini Tuhan boleh membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh damai sejahtera, keluarga yang penuh bahagia dan sukacita senantiasa dari Engkau ya Bapak.
Sebentar kami akan juga menikmati makanan yang telah disediakan. Kiranya Tuhan sucikan dan makanan ini boleh mengenyangkan tubuh bagi jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Elia Yustin sudah memimpin acara ini di dalam doa. Silakan Ibu boleh duduk kembali. Felix Olivia diarahkan di tempat tertinggi yang bisa kalian berdua raih bersama-sama. Oke, dengan senyuman ala opa dan ini Nuna Korea. Iya, dihitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Digoreskan pedangnya. This is a wedding cake procession from Felix and Olivia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua siang hari ini. Well done, a beautiful family that they built together this afternoon. Sudah sama-sama ya. 3, 2, 1. Digigit oleh Felix dan Olivia. Papa mama kita kasih tepuk tangan yuk buat mereka. Nice. Thank you. Mama dipeluk dan dicium yang erat. Silakan. Sis ya mama, sudah jadi mama yang terbaik buat Felix selama ini. Buat papa juga. Sis ya papa, terima kasih ya. Sudah menjadi contoh dan panutan terbaik untuk Felix. Olivia kasih peluk buat mama. Dan juga buat papa. Terima kasih ya papa. Silakan kasih papa mama gigit pelan-pelan aja. Papa mama boleh pegang kuenya. Boleh kasih tanda sarange. Mama bisa sarange. Papa bisa sarange, bisa ya. Kayaknya mama papa generasi nonton drakor, ya kan? Ini kuenya bisa buat nonton drakor nanti lanjutin malam, ma. Oke, papa dan mama, ini adalah anak tercinta. Olivia kasih pelukan buat mama tersayang. Sisi mama sudah jadi mama yang begitu baik, memberikan contoh, panutan dan doanya. Terima kasih papa. Felix kasih peluk buat mama. Terima kasih mama. Dan juga terima kasih papa sudah menerima Felix sebagai anak papa dan mama juga. Silakan disuapkan. Pelan-pelan aja papa mama gigit. Papa mama boleh ambil kuenya. Ya, nah kayaknya mama ini nonton Korea juga ya Maya. Bisa kasih sarange papa mama. Tangannya sarange. Oke. Terima kasih. Ama boleh terima kuenya. Silakan Felix Olivia kasih buat Ama. Nah, sambil lihat kamera Ama. Ama lihat ke depan. Ama boleh kasih sarange Ama. Sarange. Wah, Ama nonton Korea banget. Kasih peluk dan cium dulu. Ama boleh tetap duduk. Oh, Felix kasih pelukan sama Ama. Sisi Ama. Sehat selalu ya Olivia. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven in touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray. Oh pretty baby, now that I've found you, stay and let me love you. Baby, let me love you.
just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven a touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Gentlemen, this is the wedding kiss of Felix and Olivia. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan dari Anda semua. For our newlywed, Mr. and Mrs. Felix. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Felix and Olivia. Yeay. Ada hal kesukaan yang sama enggak dari kalian berdua? Yang nyatuin kita. Iya, kita satu panitia bareng dulu. Satu? Panitia bareng. Panitia bareng. Ya, panitia di mana? Di kuliah. Oh, jadi ketemu pertama waktu lagi ya. Panitia bareng ya. Ternyata di tengah kesibukan mengurus kepanitiaan ada cinta yang timbul di situ. Apa yang membuat kamu, apa yang membuat Felix akhirnya kesemsem sama Olive? Olive ini anaknya ceria. Anaknya ceria. Tapi cengeng. Tapi cengeng. Double C ya, ceria, cengeng. C satu lagi apa? Satu lagi apa? Cerewet. Cerewet. Kombinasi yang bagus ya, 3C. Ceria, cengeng, cerewet. Itu kayaknya mengimbangi kamu ya, yang lebih kalem ya. Kalau kamu apa? Ada 3C, 3B, ayo. Kreatif juga, kreatif ini kan 3C, kamu apa? Kalau Felix tuh dia positive vibe sih. Maksudnya kan ya cerewet ya, suka ngomel ya. Tapi kadang tuh kayak... Oh, sama-sama cerewet jadi kalian ini? Aku yang kamu cerewet. Yang suka ngomelin dia. Aku suka ngomel, kadang kalau lagi marah, kesel, dia tuh suka kayak... jangan gitulah, kayak gitu-gitu. Waduh. Suka nurunin emosi. Iya, kalem banget. Kalem, ya. Kayaknya emang cocok ya. Satunya lebih berapi-api, satunya yang lebih ngademin. Bagus kombinasi yang pas banget ya. Oke,
Betul ya, papa mama kombinasi yang pas banget ya. Yang merasa betul kombinasinya pas banget, kasih tepuk tangan dong buat mereka. Ternyata ketua gengnya. Oh, ketua gengnya. Itu dua cowok di juga termasuk grup Barbie. Masuk. Nah, Ken-nya. Ini Ken, Ken Arok sama Ken Dedes ya kan. Kok bisa jadi grup Barbie? Ini ceritanya dari mana? Gak tahu. Siapa yang pertama kali menjuluki grup Barbie? Oh, ini kayak Barbie beneran ya. Grup Barbie ini biasanya ngapain kumpulnya kalau sama si Olive? Gosip kayaknya. Oh, ini yang dibilang Olive grup gibah itu, ini grup gibah luar biasa. Senang saya. Kalau grup sebelah terlalu positif ya, perancang masa depan. Kita grup gibah. Apa yang biasanya sering diperbincangkan di tengah-tengah perkumpulan Barbie group? Oh, bisa tanya ini? Oh, ini ketua gibahnya. Ketua gibahnya lagi nikah katanya. Ketua gibahnya lagi nikah, bendaharanya. Apa ya? Apa Bu? Tiba-tiba ngeblank sih kita kok ditanyain. Oh, suka ngeblank ya. Gini-gini aja deh. Biasanya hal yang paling sering kalian lakukan selain gibah bersama dengan Olive? Makan. Habis makan? Foto. Terus gibah lagi. Iya. Kehidupan kita harus dibuat seimbang seperti itu ya. Makan, foto, gibah lagi. Menurut kamu, Olivia ketemu sama Felix gimana? Cocok nggak? Atau waktu-waktu dikenalin ke kalian, kalian ngegibahin Felix apa gimana? Cocok. Yakin? Mukanya kayak cocok. Cocoknya dari mana? Dari sudut pandang sahabat? Saling melengkapi. Melengkapi. Felix gimana? Olivia gimana kok bisa saling melengkapi? Felixnya kelihatan sabar, Olivia cerewet. Oh, jadi pas banget ya. Felixnya kelihatan sabar, kelihatan. Katanya kelihatan sabar, Olive-nya cerewet. Ya, tapi kita doakan supaya rumah tangga mereka habis gini gak tergibahi oleh grup Barbie ini ya. Harapannya apa setelah pernikahan? Apakah supaya tetap bisa kumpul-kumpul? Apa gimana? Tetap bisa gibah. Ya, tetap supaya bisa gibah ya. Ya, betul. Jadi setelah nikah pun diharap masih bisa tetap kumpul untuk gibah bersama, makan bersama, dan foto-foto lagi ya. Oke, thank you guys. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan untuk grup Barbie. Luar biasa. Ceritanya grup ini muncul karena sering begadang, sering emosi. Jadi muncullah stiker-stiker uncal-uncal itu ya. Berarti apa yang sering dilakukan? Kenapa jadi grup uncal? Sepositif apa? Isinya ngomel-ngomel tugas. Ya itu. Oh, isinya ngomel-ngomel tugas. Berarti beneran ada di WA grup gitu? Grup uncal. Dulu zaman BBM. Oh, dulu zaman BBM. Wah, kalian ternyata generasi BBM juga ya. Dari grup uncal, ada punya pengalaman apa bareng sama Felix? Ya kerja begadang bersama. Ya, seringnya begadang atau kadang main game. Oh, ini juga grup ya. Main game, main begadang ya. Gitu ya. Habis ini kira-kira masih bisa nggak ya dia begadang ya? Bisa. Biasanya tidur kalau Felix. Oh, biasanya tidur kalau Felix. Kalian yang begadang. Kalau dari ingat tadi udah dari kamu, doa terbaiknya buat mereka berdua. Ya, semoga bahagia terus, diberkati terus, terus dapat banyak anak. Ya, dah ini. Oke, thank you. Terima kasih grup Uncal. Abis ini jangan emosi please ya. Izinkan saya mewakili segenap keluarga besar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, dukungan terbaik untuk Felix dan Olivia. The party may be over, but our memories will last forever. Ladies and gentlemen, I just want to tell everybody that this wonderful event is presented by Perfect Moment Organizer. So let's keep enjoy this perfect moment together with Felix and Olivia. And let's continue the photo session. Thank you. God bless you.